Raden, aku tahu Raden harus segera menolong Gusti Prabu Siliwangi. Pergilah, aku tidak apa-apa. Tinggal hanya butuh waktu pemulihan saja, Raden. Alhamdulillah. Raden, aku tahu Raden harus segera menolong Gusti Prabu Siliwangi. Pergilah, aku tidak apa-apa. Benar Raden, Nyiroh ikut juga ya. Karena Gusti Prabu Siliwangi teh terikat oleh ikatan khusus dari mantra Nyiroh, dan hanya Nyiroh yang bisa melepaskannya. Tenang saja, Ratih mempercayakan sama Aman. Biar Ratih saya jaga sama Kak Aman, sama Ki Amin. Ya, laras pisan Raden. Baiklah kalau begitu. Nimas, aku mohon pamit. Paman Aman Amin, aku percayakan Nimas Ratih kepada kalian. Baik, baik Raden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Terima kasih, Seruni. Ingat, Rompang. Kau berhutang nyawa padaku. Syukur, wajahku sudah kembali ke wajah orang suci. Tapi kenapa malam belum tiba, tetapi wajahku sudah berubah menjadi wujud asliku? Atau jangan-jangan terjadi sesuatu pada nenek? Sebentar lagi malam tiba. Aku harus segera pergi dari istana sebelum wajahku berubah kembali menjadi diriku sendiri. Walangsungsang. Kenapa Ambedkasi harus muncul di sini? Sebentar lagi malam. Kau hendak pergi kemana? Aku ingin keluar ke perkampungan. Aku ingin melihat seluruh rakyat. Jika siang hari aku pergi ke sana, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Maka mereka akan berpura-pura, dan aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh alasan yang aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Nimas? Syekh, belakangan ini aku melihat keanehan yang terjadi pada Walang Sungsang. Sebenarnya, hamba juga merasakan hal yang sama, Nimas. Kita harus menyelidikinya. Sendikan, Nimas. Kalau malam ini Siliwangi tidak datang juga, kita serang Pajajaran dengan kekuatan penuh. Menyenangkan sekali, Pati Mangga. Kita harus ratakan Pajajaran. Dan aku tidak akan menyisakan manusia yang hidup. Benar sekali, Medusa. Dengan prajurit-prajurit kita yang terbaik, panglima-panglima yang tangguh seperti Waduaji, Jagadwira, dia akan membantu kita untuk menggempur Pajajaran.
Bagaimana dengan perempuan itu? Apakah kau mengampuninya? Siapa? Gandasu. Bukankah kau berjanji? Ya lagi. Pengecut. Kalau begini caranya, lama-lama aku bisa terbakar. Lebih baik aku keluarkan jurus angin beledek. Licik kau rompang. Hei, tidak ada yang bisa melarangku untuk tidak memainkan mantra sihirku. Hentikan. Raden, amin. Ayo Raden, asik. Nyirompa, kau sudah berbuat kerusakan di mana-mana. Nyiro, sebaiknya kita pergi dari sini. Kita harus menolong Ayahanda Prabu. Gawat, Gusti Siliwangi dalam bahaya. Aku harus segera selesaikan pertarungan ini. Baik, Raden. Hei, mau kemana kalian? Jangan pergi seenaknya. Tinggalkan nyawa kalian di sini. Astagfirullahaladzim. Nyiroh. Iya, Den. Sebaiknya Nyiroh minggir lebih dahulu. Baik, Raden. Raden Kian Santang. Astagfirullahaladzim. Puas ya, silati jagoan oge oi. Kurang ajar. Raden, cepat tinggalkan tempat ini. Biar nenek itu aku yang hadap. Hei, anak kecil. Kau bukan lawan. Jangan ikut campur. Pedang apa itu? Aku baru melihatnya. Bocah ini memang harus diberi pelajaran. Pedang itu. Badanmu tak pedang. Pedang raka walang sungsang. Katakan Nyirompa, dari mana kau bisa mendapatkan pedang itu? Hiruplah aroma kematian dari pedang ini. Bercahaya apa? Thank you.
nyawa. Bunuh dia. Buat dia mati. Nimas Rati, Nyai. Atur nafasmu. Nyi Iroh akan menyalurkan hawa murni untukmu. Daun jumputan dan daun delima. Aku akan membuat ramuan untuk membuatin Nimas Rati. Kemana Nyai atuh? Di istana Pejajaran. Atuh kejauhan Nyai, ke istana mah atuh. Apa yang sing mikir atuh? Cari saja di sana sini pasti ada. Baik atuh Nyai, mun kitu mah. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Aman, aman. Kamu teh kemana wae atuh panon teh? Kamu tadi ngali atuh, ke sana tuh. Sana, sana. Ternyata kekuatan pedang Giyo milik Raka Walang Sungsang sungguh luar biasa. Apalagi berada di tangan orang jahat seperti Nyi Rompang. Kenapa dia? Kau terkejut? Pedang Giyo ini menurut padaku. Apa boleh buat? Aku harus mengeluarkan pedang Zulfika, meski harus merusak pedang Giok nantinya. Nyi Rompang tidak boleh menggunakan pedang itu untuk kejahatan lebih lama lagi. Kenapa tubuhku ingin berubah dengan wujud aslinya? Ini masih sore. Ada apa semua ini? Prajurit, aku harus berbuat pura. Kekuatan pedang ini sangat luar biasa. Tidak boleh sampai jatuh ke tangan orang jahat. Tapi bagaimana pedang itu bisa jatuh ke tangan Nyi Rompang? Padahal setahuku, terakhir, pedang itu berada di tangan Raka Walang Sungsang. Pedang ini tidak mudah ditaklukkan. Aku harus menggunakan hawa murni.